Anda masih bersama kami di Detak Kepri Malam. Saudara, pedagang ikan di salah satu pasar di Kota Batam setuju dengan wacana pemerintah mengimpor ikan dari luar negeri selain dapat mengoptimalkan harga di pasaran. Harga jual yang lebih murah diprediksi akan lebih meningkatkan omset penjualan pedagang. Wacana Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk impor ikan benggol dan ikan mata besar dari luar negeri banyak penolakan dari berbagai pihak, namun berbeda dengan pedagang ikan di Pasar Vanindo Batu Aji Batam. Salah satu pedagang ikan di Pasar Vanindo Batu Aji, Edi, setuju dengan wacana pemerintah untuk mengimpor ikan dari luar negeri. Menurutnya, harga ikan impor jauh lebih murah dibandingkan ikan lokal. Tentu hal ini akan berpengaruh pada modal pembeliannya dan harga penjualan saat ini. Dengan harga jual yang lebih murah, juga akan menaikkan omset penjualan. Sebelumnya, Edi mengambil pasokan ikan dari salah satu gudang yang berlokasi di Jembatan Barelang, Batam. Dalam sehari, Edi membeli ikan sebanyak 100 kilo per hari untuk dijual di pasaran. Dengan harga jual ke konsumen untuk ikan benggol Rp28.000 per kilogram, sedangkan ikan mata besar Rp40.000 per kilogram. Namun saat ini minim pembeli karena memang harga jual ikan tergolong mahal. Bagus juga kalau memang banyak di sana. Masalah barang kalau impor ke Indonesia itu lebih murah kalau untuk Batam ya. Nanti berpengaruh nggak pada penjualan kita, Pak? Penjualan mantap aja. Nggak ada pengaruh. Nggak ada pengaruh. Ya, yang bikin pengaruh itu di toke nanti. Toke lokal lah itu yang bikin pengaruh. Kalau kita pedagang ini nggak ada pengaruh. Tapi kalau banyak masuk ikan dari luar lebih bagus juga. Sementara untuk pasokan ikan benggol dan ikan mata besar, pedagang juga tidak pernah mengalami kelangkaan. Masih banyak tersedia di beberapa gudang di Kota Batam. Bangun Cilenda melaporkan dari Batam. Setelah membatasi akses bagi masyarakat umum sejak tanggal 20 Februari kemarin, Perpustakaan Bank Indonesia Kepri kembali dibuka. Memiliki koleksi buku hingga 7.000. Di perpustakaan ini kita tidak hanya dapat membaca masalah ekonomi dan keuangan, tetapi banyak juga koleksi buku umum seperti novel, bacaan anak-anak, dan banyak lagi. Setelah sebelumnya membatasi akses perpustakaan yang ada di kantor perwakilan Bank Indonesia Kepri, sejak 20 Februari 2023, perpustakaan yang memiliki koleksi 7.000 buku ini kembali dibuka bagi masyarakat umum. Pembukaan perpustakaan BI Kepri ini tentu menghadirkan hal baru yang disejalankan dengan perkembangan zaman yang saat ini masuk pada revolusi industri 4.0. Perpustakaan BI Kepri berinovasi dengan menghadirkan perpustakaan secara digital, di mana perpustakaan ini menyediakan sebuah aplikasi yang disebut IB Library yang bisa masyarakat gunakan untuk mengakses e-book. Ya, secara umum kalau dari Bank Indonesia Pusat begitu ya, sudah mengembangkan aplikasi IB Library, IBI gitu ya. IB Library, di situ perpustakaan digital, jadi teman-teman bisa mengakses buku secara digital di sana melalui aplikasi IB Library tersebut, bisa di-download di Play Store maupun App Store. Itu untuk BI Wide, gitu, untuk BI secara keseluruhan. Untuk BI Kepri sendiri, selain IB Library tersebut, tentunya kita berusaha mendigitalisasikan semua gitu, kita berupaya untuk paperless. Yang lebih ada sekitar 7.000 buku, di mana komposisinya sekitar 60% itu terkait dengan ekonomi dan rilis dari Bank Indonesia, begitu ya. Ada laporan perekonomian provinsi, ada statistik ekonomi keuangan daerah, itu mungkin sekitar 60%. Sisanya yang 40% itu ada novel, ada fiksi, ada bidang-bidang lain. Selain itu, perpustakaan BI juga melakukan transformasi menuju Library 4.0 yang menjadikan perpustakaan bukan hanya sebagai tempat penyimpanan pengetahuan, namun juga dijadikan sebagai tempat untuk bertukar pengetahuan, berdiskusi, dan sebagai tempat rekreasi bagi pemustaka. Nah, perpustakaan kan saat ini sering dianggap sebagai suatu hal yang kuno ya. Nah, untuk itu perpustakaan BI, terutama perpustakaan BI Batam,
atau Kepulauan Riau ini berusaha untuk bertransformasi menuju Library 4.0. Nah, Library 4.0 itu apa sih? Jadi di Library 4.0 ini perpustakaan tidak hanya jadikan sebagai tempat penyimpanan pengetahuan tertulis atau explicit knowledge, tapi juga dijadikan sebagai langkah untuk berkolaborasi, kemudian juga knowledge sharing, kemudian juga rekreasi pemustaka. Salah satunya dengan yang kita punya sendiri ada kursi message, kemudian juga kita biasanya juga sering menonton podcast juga bareng-bareng di perpustakaan. Juga optimalisasi media sosial, sehingga kita juga udah menunjuk teman-teman atau masyarakat luar dan juga pegawai BI itu juga bisa request buku. Itu bisa kita taruh di linktree-nya Instagram kami di Perpus BI Kepri. Itu teman-teman bisa klik aja di linktree-nya, nanti ada request buku. Itu bisa kami adakan setiap 1 tahun sekali. Kita usahakan untuk kita adakan. Terbilang cukup lengkap, perpustakaan BI Kepri selain menyediakan literasi ekonomi, juga menyediakan bacaan umum seperti novel, bacaan anak, dan keilmuan lainnya. Yang menjadi pembeda dengan perpustakaan lain, di sini masyarakat bisa membaca update informasi Bank Indonesia maupun statistik ekonomi keuangan daerah. Bagi masyarakat yang akan berkunjung, bisa melakukan reservasi secara online yang tersedia di media sosial Instagram @perpustakaanbikepri dengan waktu kunjung setiap Senin hingga Jumat, setiap pukul 8 sampai pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Demikian Putri Yulianti Amini melaporkan dari Batam.